Halo, ketemu lagi bersama saya Daniel Bona. Teman-teman tahu saya di mana? Hari ini kita lagi ada di tempat wisata di Pulau Samosir yang lagi viral-viralnya ya. Namanya Doluk Nagugun Sipira. Doluk Nagugun Sipira. Ini dia. Jadi tempat ini berada di Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Desa Sipira. Coba kita melangkah pelan-pelan dan kalian akan lihat apa yang saya temukan di sini, teman-teman. Ini lagi viral-viralnya nih tempat nih. Itu salah satu destinasi wisata baru di Samosir. Super prioritas nih sama pemerintah. Karena benar-benar indah banget di sini. Coba, dan itu kakak kita yang bersama saya yang meminta saya untuk pandu dia ke sini. Mantap guys. Tuh, coba lihat dulu lagi ke sekeliling kita. Nah, di sana tuh ada tomok, teman-teman. Tomok, lutung, dan tutuk. Tapi sayang hari ini berkabut ya. Cuacanya kurang mendukung. Kalau cerah ini, wow. Kalau cerah ini saya jamin nih, tempat terindah sejauh ini di Samosir. Dulunya ini hanya kayak apa namanya? Tempat melepas liarkan kerbau. Jadi kayak padang yang gundul gitu. Kamu bisa lari ke sana, ke sana kemari, ke sana kemari. Ini benar-benar estetik banget nih, teman-teman. Coba kita akan turun ke bawah dulu. Kita akan turun ke bawah menikmatinya. Ya. Tempat yang lagi viral-viralnya. Oh. Oh. Diambil. Aku ambil handphonenya aja. Tasnya biar aja. Oke. Nih guys. Ini kita kesini jadi tour guide sama kakak itu. Ambil dulu handphone sama kacamatanya. Kita bawa tasnya aja sekalian. Berat nih guys. Berat. Sungguh berat. Dan kita turun ke bawah dulu. Mantap. Yang jadi model kita dulu ini. Biar aja. Mantap ya. Ya. Gak apa-apa kan? Gak live kak. Sebentar.
masih ada kubangan-kubangan kerbau. Yuk, di videoin. Enggak. Tunggu ini. Antik dong. Tapi aku nunggu di sini apa ngikutin kakaknya gitu? Aku tunggu di sini apa kakaknya ikut ke bawah? Ya, aku ikut. Juga agak jarak sampai berapa meter. Aku ikut. Oke. Tapi view-nya dulu, view-nya yang penting. Ya. Sebentar ya. Video kan? Iya, video. Ambilnya dari pinggang deh. Nah. 1 2 3 lah. 1 2 3. Ini aku udah bawa. Aku ngikut nih ya. Oke, kembali saya ambil. Oh, agak jauh nih, mantap nih. Sebisa mungkin jangan ada orang lain nampak ya. Oke. Kita ikutin dia. Kanan, Kak. Nah, coba lihat. Bisa. Tapi pelan. Bisa. Ini vitamin, guys. Ini bijak nih. Ini loncatin aja gini, bisa. Kakak bisa. Enggak. Tuh, bisa. Harus cerah, Kak, biar tambah mantap. Kalau mendung kan dia kameranya jadi low light. Oh, ini agak dekat nih baru mantap nih. Tuh. Tapi nggak luas. Justru rumputnya yang luas nih. Wih, mantap nih, Kak. Nah, abis dari situ nanti saya lari ke bawah. Lari. Nampak, Kak? Ini langsung jurang nih kayaknya. Oh iya, langsung jurang. Ke bawah tuh langsung terjal gitu. Ada parit-paritannya tuh. Sebelah sana mungkin jurangnya langsung. Iya.
Mantap guys. Oke. Udah. Jangan dari situ, Kak. Itu Gambo. Tahu Kakak Gambo? Kakak tahu Gambo? Gambo itu lumpur. Lumpur. Iya. Orang Batak bilangnya Gambo. Gambo. Eh, jangan dari sini. Dari situ aja. Piram kan? Maksudnya? Iya. Mantap guys. Aku kayak orang kota ke kampung itu, padahal biasa nengok kayak gini. Tapi nggak ada bosannya ya. Kalau kakak tuh mungkin biasa karena jarang lihat kayak gini. Memang di sini. Itu ada pagar kawat duri. Mantap teman-teman. Super. Mana kuat minta digendong? Enggak. Nah, kita naik dulu ke atas. Nah ini guys, ini kita udah ada di pinggir dari ini, mungkin kayak batas gitu ya, soalnya ada paretnya gini. Mungkin ini batas tanah atau saya kurang tahu, atau batas penghalang kerbau. Jadi di sana itu adalah desa dari Tomok, Kecamatan Simanindo, teman-teman. Ini yang ada sawah itu, ini. Bukan Tomok, Lutung, maaf saya salah, desa Lutung ya. Nah, ini pemandangannya. Tapi sayang pemirsa, teman-teman, sayang banget nih view-nya nggak dapat karena di sini kabut. Nah nih, di sini lagi berkabut dan di sini indah banget teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, wow, ini jelas-jelas indah dan juara banget ya. Kayak di mana lah kita bilang, sap nih, indah sekali, benar-benar sangat indah. Coba kalian lihat tuh luasnya, mantap. Dan di sana ada orang-orang yang lagi ngekem, berkemah. Kita keliling dulu. Ah, kembali lagi saya beritahu informasi mengenai nama tempat ini, namanya Dulu Nagugun Sipira, Kecamatan Onan Rungku, Kabupaten Samosir. Jadi itu adalah Huta Lutung, tapi kamu tidak bisa naik dari sana ke sini karena tidak ada jalan. Jadi kamu dari Tomok, kalau Huta Lutung ini nanti kamu akan ke bawah dan ini ke atas gitu ya. Nih pemandangannya seperti ini. Ini sungguh luar biasa teman-teman. Luar biasa. Nah, di sini juga masih banyak kubangan-kubangan kerbau. Karena dulunya tempat ini tempat menggembalakan kerbau, jadi ada banyak kubangan seperti ini. Ya.
luas, luas, tempatnya luas. Mungkin teman-teman bisa di sini gelar tenda, pasang tenda. Tuh, kayak padang rumput yang hijau. Kemudian di sana danau. Teman-teman tinggal pilih. Tinggal pilih mau berkemahnya seperti apa. Kayak danau. Ini menambah keestetikan tempat ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, saya balik dulu sampai ke atas itu. Balik. Sayang cuacanya kurang cerah, tapi kalau cerah pun di sini terlalu panas kayaknya. Tapi serba salah ya. Jadi ini serba salah, mau cerah panas, mau mendung dingin. Kita jadinya serba salah. Mantap. Kecil-kecil gitu. Kayak bendungan, cuman dekat. Hanya berapa menit dari sini? Batu Anluhur itu di mana? Dekat Cipira ya? Di Cipira. Enggak. Dekat apa? Yang di hutan di hutan. Hutan mana? Pinsul. Iya, bukan. Jadi Batu Anluhur di mana? Dekat Pangururan. Oh, aman lah itu ya. Nanti aman. Ya pas ke Pangururan ya. Ini sore ini kita kemana bang? Abis itu bang. Tapi ke pantai Batu Hoda. Iya, ini kan nanti sore ini motor dipulangin. Abis itu mana coba? Gini aja,